Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini gua bakal coba tandingin semua form dari Kakashi dan semua form dari si Guru Gai ya. Di sini untuk Guru Gai formnya seperti ini. Ini mungkin kalau dilihat dari thumbnail mirip-mirip ya, karena emang gak ada bedanya cuy. Tapi kalau dari skill itu beda ya. Kalian perhatiin, ini yang pertama ada Asakujaku. Kemudian ini yang gear 6. Gerbang ke-6 ya. Ini ada Tail Beast Cannon, ini sebenarnya mod ya. Jadi namanya cuma Tail Beast Cannon dong. Cuma gua enggak tahu jurusnya apaan. Terus ultimate juga Demon Flute ya. Intinya di sini beda-beda sih. Kemudian yang ketiga ada Hirudora dengan itu ultimate-nya kalau enggak salah ya. Terus ada skill satunya Dynamic Entry. Kemudian ada Night Guy, yang terakhir ada ini Rasengan ini ya, bukan Rasengan beneran ya, cuman namanya mod. Jadi namanya emang rada aneh-aneh gitu cuy. Nah, kemudian di sini untuk Kakashi gua kayaknya bakal gunain mulai dari Anbu ya. Mulai dari Anbu sampai ke nanti terakhir di versi Hokage ke-7 teman-teman. Dan oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung ke match-nya aja cuy. Oke, dan ini adalah pertarungan pertama. Ini melawan Kakashi melawan ini ya, Night Guy yang Asakujaku teman-teman. Ntar suara gamenya harus rada gue kecilin dikit. Baru main langsung ultimate bos, baru main langsung ultimate ya. Gokil, gokil. Ini gue ngerekamnya jam berapa nih? Jam 8.50 pagi, anjir, jam 8 pagi, jam 9 pagian lah. Karena gue harus nyetok ya, ntar gue jam 1 siang gue masuk kampus bos. Sebenarnya rekam-rekam gini tuh cepet, yang lama tuh bikin thumbnail lah guys. Gue tuh bikin thumbnail tuh lama banget cok. Karena nyari aset buat dieditnya lumayan susah ya. Oke, kita bakal fokus lagi di sini. Kakashi masih nyerang-nyerang seperti biasa. Oke, ini kayak agak sulit nih. Oh iya, waktu itu ada beberapa yang nanyain ya, sebenarnya ada 3 atau 4 orangan gitu yang nanyain gue soal gue main Naruto X Boruto Ninja Voltage atau kagak. Gue sebenarnya awal rilis itu gue main, sempet main ya awal rilis cuy. Cuman gue udah nggak main lagi, tapi gue lagi nyari akun ya. Sebentar gue udah demo sih, tinggal transaksi pembayaran doang. Cuma nanti aja lah, gue soalnya belum download game-nya cuy. Jadi nanti aja ya. Tapi kemungkinan ya insya Allah lah minggu ini ada ya. Walaupun gue nggak tahu juga sih ada atau enggak. Oke, ultimate lagi. Oh nggak kena ya. Nggak kena ya. Kali ini nggak kena cuy. Tapi kalau dilihat dari segi darah, si Guru Gai kalah ya. Tadi gara-gara kena ulti sekali sih. Jadi agak sulit cuy untuk menang. Oke, masih menghajar-hajar. Nice. Apakah Guru Gai akan awaken? Oh enggak, kira mau awaken dia. Dia kalau awaken langsung gerbang ini ya, gerbang 8 bos. Wah bener awaken anjir. Buset, buset. Ini gue rencananya gerbang 8 itu buat di match terakhir cok. Dia udah gunain gerbang 8 di sini anjir. Mana cepet banget lagi gerakannya. Coba guys, kita lihat guys. Kita lihat kita di sini. Wah, gila. Ini bisa di comeback sih. Bisa di comeback sih ini sih, gokil sih. Waduh, waduh, bahaya ini. Aduh, aduh, anjir. Ultimate. Kena tuh kayaknya tuh. Wah. Ternyata Guru Gai masih belum hoki, teman-teman. Woi, kena abis di tengah-tengah ya. Padahal tadi bisa menang tadi tuh. Soalnya Kakashi darahnya udah merah tuh ya. Cuman malah kena ulti ya, udahlah. Berarti kemenangan masih dimenangkan oleh si Kakashi yang Anbu ya. Dan kita langsung ke match yang kedua aja cuy. Oke, yang selanjutnya adalah Guru Gai gerbang 6 ya. Di sini ada aura-auranya gitu ya, keren ya. Aura hijau-hijau doang cuy. Walaupun sebenarnya gue yakin ini nggak ngefek apa-apa sih. Cuma it's okay ya, anggap aja ini bener-bener gerbang 6 cuy. Di sini juga apa namanya, matanya Guru Gai jadi putih ya bos. Matanya jadi putih cuy. Oke, dia masih menghajar-hajar. Kali ini seharusnya bisa dimenangkan oleh Guru Gai nih. Ini udah gerbang 6 cuy, masa masih kalah sih. Ini Kakashi yang ini ya, Sharingan yang biasa, yang cuma satu doang. Nanti abis ini bakal ada yang versi double Sharingan sih. Dan nanti di last match gue bakal tandinginnya 3 ronde ya. 3 ronde cuy, biar agak lamaan. Jujur aja di sini formasi Guru Gai nggak terlalu banyak cok. Aduh, skill grabnya nggak kena ya. Ayo Guru Gai, lu jangan malu-maluin jutsu taijutsu. Jutsu taijutsu, jangan malu-maluin pengguna taijutsu. Dynamic entry-nya nggak pernah masuk ya.
Oke, masih jaga-jaga jarak dan gue berharap di sini guru gue bakal awaken lagi sih. Tapi gue ngerinya kalau misalkan versi mod awaken tuh DC doang anjir. Takut nge-crash doang gue kalau main game yang mod-mod gitu ya. Oke, dia masih nyerang-nyerang di sini. Apakah kali ini bisa dimenangkan oleh guru gue, teman-teman? Apakah kali ini bisa dimenangkan oleh guru gue, cuy? Walaupun kayaknya rada-rada sulit ya. Oke, dia masih nyerang-nyerang aja. Dia masih nyerang-nyerang guys di sini. Wah, ini kayaknya menang. Oh, tapi Chidorinya sakit juga ya. Oke, ini kayaknya menang guru gue ya. Kakashi udah nggak bisa kabur, cok. Ya kenapa diberhentiin kombonya anjir? Kombonya kenapa diberhentiin, guys? Oh, tapi tetap menang ya. Oke, berarti di sini skor sama dan kita langsung ke pertandingan yang ketiga aja, teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah Kakashi versi Great Ninja War dan Guru Gai yang Hirudora ya. Jadi di sini skillnya beda, teman-teman. Walaupun sebenarnya kostumnya sama aja sih, cuma it's okay. Oke, kita bakal di sini. Nice. Gue berharap di sini Kakashi bisa menang ya di match ini, cuy. Kerja ultimate. Aduh, sayang nggak masuk ya ultimate-nya ya. Agak sulit apa masukinnya. Oke, dia masih kabur-kaburan. Dikasih debuff apa tuh? Sama-sama lempar debuff ya, kayak debuff speed sih tadi. Oke, dia masih nyerang-nyerang. Sebenarnya si Guru Gai ini kuat ya, cuman karakternya jurus terkuatnya itu ngorbani nyawa anjir. Sayangnya ngorbani nyawa, guys. Coba kalau misalkan bisa digunain berkali-kali bakal GG sih. Kayak banyak yang bilang waktu pengen nyerang Konoha ya. Kan si Guru Gai lagi dapat misi deh ya. Dia lagi misi di luar Konoha, cuy. Katanya kalau misalkan Guru Gai ada di Konoha kalau Guru Gai di Konoha katanya si Pain sama Nagato bisa kalah. Menurut gua nggak bisa sih, nggak bisa, cok. Karena kan yang lu hancurin itu cuma bonekanya doang ya. Sedangkan penggunanya si Nagato itu jauh banget, jauh dari area Konoha, cuy. Dan itu cuma bisa ditemuin sama Naruto yang lagi gunain Sage Mode, seinget gua ya. Seinget gua tuh dia si Naruto bisa gunain karena gunain apa gitu. Yang jelas si Guru Gai ini nggak bisa ngerasain apa-apa, cok. Orang dia nggak punya ninjutsu, nggak punya apa-apa, dia kan cuma ngandelin taijutsu doang ya. Jadi menurut gue, kesimpulan gue nih ya, kalau misalkan Guru Gai bertarung sama 6 Pain terus Nagatonya lagi jarak jauh banget, menurut gue tetap menang si Nagato sih. Ini menurut gue aja ya. Oke, kita fokus lagi di sini. Kakashinya menggunakan pedang Zabuza, bos. Gokil banget gak tuh. Kayaknya yang versi, guys, coba guys, yang versi original emang keluarin pedang Zabuza ya? Kan seinget gue Kakashi ini nggak ada yang keluarin pedang Zabuza, cok, skillnya, ultimate-nya, apa awakennya ya? Apa ini faktor mod doang? Gue nggak tahu sih. Tapi ini kalau misalkan beneran ada gini, GG sih. Makai pedang Zabuza, anjir. Dan oke, berarti kita langsung ke pertandingan yang keempat aja, guys. Oke, yang selanjutnya adalah Kakashi Double Sharingan ya. Nah, kalau di sini Kakashinya udah bisa menggunakan Perfect Susanoo. Dan di sini Guru Gai-nya yang versi Night Gai, cuy. Jadi kalau misalkan dia ultimate, dia langsung berubah tuh ya. Nah, tuh keren kan? Yang sebelumnya kan enggak tuh, dia kayak cuman skill Asaku Jaku Hirudora. Kalau ini enggak ya. Ini ultimate-nya udah menggunakan Gerbang 8, bos. Tapi saya gagal mulu ya. Agak sulit kayaknya, cuy. Oke, dia masih nyerang-nyerang seperti biasa di sini. Wah, ini agak sulit, cuy. Kayaknya tadi skornya udah berapa-berapa, guys? Gue nyampe gak lupa. 2-1 kayaknya ya. 2-1 kayaknya, cuy. Gue gara-gara kebanyakan ngobrol jadi jadi gak perhatiin matchnya, bos. Nah, itu juga skill ada Kamui ya. Yang sebelumnya kan gak ada, bos. Oke, masih diserang-serang. Wah, ini kayaknya menang si Kakashi sih. Kalau dilihat dari ininya jauh ya, menang Kakashi. Menang Kakashi jauh, guys. Oke, kita bakal di sini darahnya naik. Darahnya si Guru Gai udah merah banget. Wah, kayaknya kalau Guru Gai yang versi Night Gai ini masih agak sulit untuk win ya. Nanti kita lihat di pertandingan terakhir berarti, cuy. Ada 3 ronde ya. Hokage Kakashi lawannya si Guru Gai Gerbang 8, bos. Ini buat thumbnail yang ribet sih pasti. Oke, kita bakal lihat di sini.
Masih menghajar-hajar. Masih menghajar-hajar dia cuy. Aduh sayang gak masuk damage-nya. Sayang damage-nya gak masuk guys. Lagi-lagi damage-nya gak masuk. Nah, berarti ini masih dimenangkan oleh Kakashi jauh ya. Masih 3-1 kali skornya cuy. Dan oke, kita mungkin bakal langsung ke pertandingan terakhir aja guys. Oke guys, dan ini adalah pertarungan yang terakhir antara Kakashi melawan Gurugai Gerbang 8 bos. Cobaan ini ya, ini walaupun Gurugainya udah Gerbang 8, dia gerakannya nggak secepat yang versi Gerbang 8 yang versi Awaken ya. Ini sebenarnya dari awal udah Gerbang 8, cuman kan kalau misalkan kita gunain Gurugai yang biasa terus kita Awaken itu gerakannya lebih cepet ya, karena ada Awaken gitu. Kalau di sini enggak cuy, di sini gerakannya agak lama, cuman udah Gerbang 8, bedanya itu doang sih. Tuh ya, nggak terlalu cepet ya, cuma itu oke lah. Wah gila deh. Ini Gurugai kombonya nggak terlalu sakit ah. Kalian perhatiin deh darahnya si Kakashi dah. Tuh ya, kenanya dikit banget cu. Kenanya dikit banget ya. Kayaknya emang harus kombonya harus berkali-kali sih. Karena kalau misalkan kombonya tipis-tipis kayak tadi doang, nggak terlalu sakit guys. Oke, Rai kirinya nggak kena. Gurugai masih nyerang-nyerang. Ultimate, boom. Aduh nggak kena ya. Dimeka nggak masuk cuy ultimate-nya. Ayo Kakashi, lu masih ya kalah bos. Lu kaget di sini cuy. Tuh ya Dimeka nggak sakit guys. Dimeka si Gurugai ya. Bahkan bisa Asaku Jaku cuy. Bisa Asaku Jaku tanpa harus ultimate ya. Ini Gurugai emang gigi banget sih taijutsunya ya. Wah ini jangan bilang kalah bos. Tuh beda banget ya sama Kakashi ya. Dia sekali Chidoriya tadi sakit banget bos. Tuh Asaku Jakunya si Gurugai juga gak terlalu sakit ya. Tapi satisfying banget sih. Soalnya setiap kali si Gurugai jarang ada suaranya gitu ya. Tang 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 tang. Yang paling parah Gurugai bisa tiperin sih. Dia bisa ini ya, nunjokin angin-angin gitu bos. Kayak keluarin Hirudora kecil gitu ya. Oke Asaku Jaku dikeluarkan lagi. Aduh ini dia bos. Naganya bos gak bisa ditahan anjir. Akhirnya tadi naganya keluar juga ya di akhir-akhir. Tapi ini kayaknya kalah sih ronde 1 ya. Udah terlihat jelas cuy. Kakashi udah merah, Gurugai masih hijau tuh darahnya tuh. Kami, aduh gak masuk lagi bos. Anjir. Ayo dong jangan sampai kalah cuy. Aduh seenggaknya disekaratin dulu lah gayanya lah. Biar nanti di ronde 2 bisa menang gitu. Bisa menang dengan cepat ya. Karena kalau misalkan Gurugai darahnya banyak bisa dicicil-cicil terus coy. Oke, nah tuh ya keren banget coy. Dia bisa. Ah ini kena sih. Soalnya Kakashi udah gak bisa kabur ya. Nah sayang kekurangan versi mod adalah gak ada sound effectnya. Gak ada suaranya guys. Sebenarnya kalau yang versi original tuh ada ya ada suaranya. Kalau di sini gak ada cu. Wanjir serem banget ya. Serem banget lu Gurugai asli. Mukanya kayak gosong-gosong gitu bos. Mukanya gosong ya. Mukanya gosong cuy. Aduh sayang banget di sini harus kalah ya bos Kakashi. Bener-bener di ultimate di akhir-akhir anjir. Orang udah mau mati di ultimate. Oke kita bakal lihat lagi di sini. Boom. Wah kena lagi dong. Ultimate dua kali berturut-turut loh. Ultimate-nya berkali-kali guys. Berturut-turut dia ya. Baru juga tadi mati hidup lagi langsung kena ultimate lagi coy. Tapi ya udahlah ya. Kita doakan yang terbaik untuk Kakashi cuy. Dimeka sakit apa kagak sih? Boom. Lumayan sih tapi gak terlalu sakit. Tapi lumayan guys. Lumayan doang ya tapi gak terlalu sakit cuy. Oke kita bakal lihat di sini Kakashi masih masih maju-maju. Wah jangan. Hampir kena ultimate lagi bos tadi. Untuk tadi agak geseran ke kanan ya si Kakashinya ya. Jadi ultimate-nya nggak kena bos. Oke kita bakal lihat di sini. Si siapa? Kakashi kayak ketar-ketir cuy. Wanjir. Ultimate 3 kali bos dalam 1 kali pertandingan. Tadi di pertandingan sebelumnya nggak pernah kena ya. Ini kena mulu cok. Wah GG sih. Sayang nggak ada suaranya ya, jadi kayak hampa banget ini apa ini ultimate ya. Kalau versi mod selalu kayak gini cuy. Tapi ya udah nggak apa-apa guys, nggak apa-apa guys.
langsung kuning darahnya, bos. Darahnya langsung kuning. Wah, hampir kena ultimate lagi tuh. Kalau kena ultimate lagi, gila sih. Ini namanya bukan pertandingan, anjir. Lu namanya nge-spam ulti, cok. Wah, untung gak kena lagi, coy. Ini Gurgai bener-bener nge-spam ultimate lu. Gak dikasih ampun Kakashi-nya, guys. Kakashi-nya gak dikasih ampun, cok. Bener-bener gak di ini ya. Gak dikasih ampun, bos. Oke, kita bakal di sini masih di push terus. Wah, berarti ini sangar banget ya. Ini kalau misalkan 2-0 gokil sih. Kalau misalkan 2-0 gokil sih. Berarti emang kuat banget ya si Gurga ini. Walaupun sebenarnya menang gara-gara nge-spam ultimate sih. Oke, dia masih nyerang-nyerang. Masih mundur lagi. Ayo Gurgai. Ah, mati ya. Tadi soalnya Gurgainya udah gak bisa ini, guys. Udah gak bisa kabur ya. Oke, ultimate akhirnya si Kakashi ultimate juga walaupun telat juga ya, bos. Tapi bisanya comeback, guys. Comeback kayak di video gua kemarin ya, yang Obito lawan Madara, cuy. Itu Madara bisa menang walaupun sisa darahnya dikit banget, bener-bener satu kali Shuriken lagi mati, cuman dia bisa menang, cok. Cuman kayaknya nggak bakal terjadi di sini deh. Oke, mati nih. Masih bisa dihindarin, cuy. Naganya Guruga yang masih bisa dihindarin ya, gokil juga, cok. Oke, dia masih mundur-mundur aja. Wah, tetap nggak bisa ya. Agak sulit, bos. Agak sulit, guys, di sini. Dan oke, berarti kesimpulannya siapa yang menang, guys? Kalau menurut kalian ya, kalau misalkan tanding secara langsung gitu. Kalau gue sih, kalau misalkan secara langsung, gue tetap milih Kakashi sih. Walaupun Gurugai punya gerbang 8 ya. Dan oke, mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue, silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.